Adriana. Tahun 60. Itu 6 semester. 3 tahun lah ya. 3 tahun. 3 tahun. Nah. Jadi untuk menyelesaikan pendidikan itu perlu motivasi dan punya cita-cita yang tinggi. Walaupun di usia senja, kita harus kan menuntut ilmu itu dari buayan hingga ke liang kubur. Jadi alhamdulillah mak dokter ketujuh dari 29 diberi kesehatan. Ini suatu kebahagiaan bisa wisuda. Berarti ini untuk motivasi adik-adik yang di kantor, motivasi anak-anakku. Insya Allah anakku S2 sudah 2 orang. Tinggal nanti tinggal menuju ke S3 lagi. Termasuk anu keinginan pribadi karena emak ini kan dulunya dosen emak kan dari 2018 tempo hari di Kasebak jadi kabak di sini kemudian 2018 seharusnya pensiun karena punya ijazah S2 dimutasikan ke dosen nah setelah 2017 ada buka S3 di sini jadi ibu disuruh kuliah ayo kuliah ikut kuliah alhamdulillah dokter ketujuh ini suatu kebahagiaan tersendiri bagi ibu. Kenapa di belakang ibu masih banyak yang muda-muda? Yang belum selesai. Sedangkan ibu sudah usia senja. Alhamdulillah sudah pencapaian ini sudah dapat nilai sangat memuaskan. Alhamdulillah itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi ibu. Mak ya, sebenarnya itu banyak. Di pengetikan, penulisan, itu mak perlu bantuan orang lain. Karena mak tidak bisa lagi ngetik di laptop. Sudah perlu banyak bantuan orang lain. Jadi mak selesai ini bukan hanya mak yang hebat, tapi orang-orang di sekitar mak itu membantu, mensupport, termasuk Pak Rektor, mensupport bagaimana supaya pendidikan ini selesai. Alhamdulillah ditunjukkan sekarang. Pokoknya misi mak menjalankan tugas sehari-hari sebagai dosen. 4 tahun lagi mak pensiun. Tapi alhamdulillah ini sudah tahap pendidikan terakhir ini sudah selesai. Alhamdulillah. Tinggal insya Allah sehat kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik. Itu aja. Sering ya beribadah di rumah. Beribadah ya. Fokus ibu kan pegang pengajian BKMT jabatan permata di kelurahan, BKMT di kota. Insya Allah ini berlibur ini karena pandemi ini kan tidak boleh pertemuan. Jadi sesudah ini ibu kalau ibu pensiun ibu aktif di pengajian-pengajian. Insya Allah. Harapannya supaya ya yang lain-lain nanti adik di kantor di perguruan tinggi yang lain di fakultas-fakultas supaya berusaha untuk belajar jangan berhenti belajar jadi menambah pengetahuan kita menambah motivasi kita supaya kita apa namanya tetap eksis ya di usia senja juga harus bisa eksis insyaallah. Pernah mengajukan untuk mengundurkan diri. Sudah habis, tinggal bimbingan lagi, disupport lagi supaya menyelesaikan. Siapa itu mak? Yang mendorong kuat yang mendorong itu? Ya termasuk pimpinan rektor. Pimpinan ya. Kepala ketua pascasarjana Profesor Rinin. Jadi sempat nak berhenti mak ya? Masih sempat. Terpikir. Mau mundur. Iya mundur. Mengundurkan diri. Tapi karena ini sudah akhir, sudah bimbingan. Ditanggung mungkin ya. Jadi dosen-dosen mensupport supaya selesaikan ini. Insya Allah saya juga berniat, termotivasi, pertingin untuk selesai. Kalau sekolah tidak selesai, itu jadi penyakit nanti, jadi bahan pikiran. Yeah. Orang tua itu tidak boleh banyak pikiran, kedepannya itu harus menyongsongnya dengan